Ratusan kendaraan yang sebagian mobil mewah ditahan petugas di Ditlantas Polda Jawa Timur karena surat kendaraannya sudah mati selama bertahun-tahun. Ironisnya, mobil-mobil itu tetap berseliweran di jalan raya hingga terjaring petugas saat digelar operasi Zebra Semeru 2023. Meski tergolong mobil mewah, para pemilik mobil-mobil ini ternyata sudah menunggak pajak selama bertahun-tahun. Tidak tanggung-tanggung surat tanda nomor kendaraan atau STNK, sebagian mobil ini bahkan ada yang sudah mati selama 5 tahun. Ironisnya, mobil-mobil ini ternyata masih digunakan pemiliknya untuk berseliweran di jalan. Total sebanyak 102 unit mobil diamankan petugas Ditlantas Polda Jawa Timur lewat operasi Zebra Semeru 2023. Ada 102 unit kendaraan roda 4, kami khususkan ke roda 4 untuk BJR, yang saat ini kita tahan, kita tilang, karena STNK-nya sudah mati, 5 tahun STNK-nya mati, dan kita tahan sampai nanti dokumennya dihidupkan kembali. Mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 18 September, telah mendapatkan dari operasi Zebra, berdasarkan operasi gabungan juga, 97.000 SK dan nominal 41,2 miliar sekian. Operasi Zebra Semeru 2023 digelar Polda Jawa Timur selama 14 hari, mulai 4 September lalu. Selama periode tersebut terjadi penurunan kasus kecelakaan di jalan sebanyak 9%. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.